Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ada tiga soalan. Pertamanya tentang ayat Quran yang tadi doktor sebut, surah Al-Qasas ayat 26, inna khaira man istajab al-tawil, amin. Ada yang kata itu bukannya satu Allah Ta'ala suruh, tapi ia adalah takal daripada perkataan Safura kepada Nabi Shu'aib. Dan soalan saya yang kedua mengenai satu pertubuhan yang kata buat apa kita ni nak pakat dengan orang bukan Islam, sedangkan orang bukan Islam tu buat satu dosa yang paling besar, iaitu mensyirikkan Allah. Kamu kena pakat dengan orang Islam untuk menjatuhkan bukan Islam. Yang ketiganya, saya ada baca dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah daripada Imam Mawardi yang kata Al-A'immatu min Quraish, Nabi kata. Jadi apakah pandangan doktor tentang bangsa kita sendiri kena jadi pemimpin? Okey, tiga soalan. Okey, yang pertama, saya sikit saya nak buat perkataan inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, sebaik-baik orang yang kau ambil bertugas ialah kuat dan amanah, yang disebut oleh salah seorang daripada dua orang perempuan yang merupakan anak seorang lelaki di Madian. Siapakah lelaki ini? Ada orang kata ia adalah Nabi Shu'aib. Sebab itu saudara sebut Shu'aib dan Safura. Tetapi kita tidak ada satu riwayat yang boleh meyakinkan bahawasanya itu Shu'aib ataupun tak. Syaikh Qutb rahimahullah, pada mulanya dia kata Shu'aib, tapi dia tarik balik sebab melihat kepada rupa keadaan, kalau dia anak Nabi Shu'aib, rasanya mungkin pasal penduduk situ dah terima Nabi Shu'aib dan berusia sudah lanjut usia masa itu. Sekurang-kurangnya mereka hormat kepada dua orang budak perempuan ni untuk mengambil air pasal anak Nabi. Jadi di situ nampak macam tak apa, kita tak tahu. Banyak benda dalam, sebenarnya banyak perkara dalam sejarah Islam ni, kita sebahagian dipanggil Israiliyat, seperti mana kita tahu. Saya sikit nak sentuh Israiliyat, benda yang tak ada tak, dikaitkan. Ada benda yang kita boleh kata okey lah, nak ambil tak ambil. Macam apakah nama dua orang anak Adam tu, Qabil dan Habil. Quran tak sebut nama Qabil dan Habil. Israiliyat sebut nama Qabil dan Habil. Tak apalah, apa nama kemungkinan Qabil dan Habil, dia tak banyak mengubah. Kita kemungkinan lah nama. Bukti Quran tak ada, bukti hadis tak ada. Siapakah nama Ratu Sabak? Menurut Israiliyat dan riwayat Siti Nurhaliza, Balqis. Quran tidak menyebut. Adakah dia Balqis atau dia siapa? Tak tahu. Ada persatuan nama Balqis dan ada wanita nama Balqis. Sebahagian Israiliyat yang langsung tak ada alas. Contoh, kalau kita tengok kad kenduri dia tulis kan, satukanlah hati kami seperti mana kau telah menyatukan hati Yusuf dan Zulaikha. Pertama, tidak ada nama Zulaikha dalam Quran. Dan kemudian tidak ada nama Zulaikha juga dalam sunnah. Kemudian cerita bahawasanya Nabi Yusuf kemudian berkahwin dengan Zulaikha dan seumpamanya tidak datang daripada riwayat-riwayat yang sahih. Ada riwayat daripada dikata kaitkan dengan Zaid bin Al-Arqam, tapi ia tidak begitu kuat. Ini pun banyak kita akan lihat daripada Zaid bin Arqam, kan Arqam, Zaid bin Arqam. Kita akan lihat banyak benda-benda yang macam ni. Sebab saya kadang-kadang saya selalu sebut, kita tengok, kita kan tadi sebut pasal apa-apa talib ni, Latif talib, Alhamdulillah Latif talib. Okay, juga kadang-kadang kita pergi tengok orang tu, kita orang Malaysia sekarang selalu pergi, banyak duit kan sekarang, pergi banyak negara, mereka pergi ziarah kubur Nabi ni, kubur Nabi ni di Turki. Sebenarnya tidak ada kubur Nabi yang confirm melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah cerita banyak kali, kalau kita pergi di Jordan, ada kubur Nabi Shu'aib. Lembah itu namanya Wadi Shu'aib dan Wadi Musa. Kubur Nabi Shu'aib panjang. Kita tengok, macam mana panjang kubur Nabi yang pendek-pendek? Pertama, mereka tak confirm, mereka kata je. Kedua, sebenarnya kerana seorang kata sana, seorang kata sini, seorang kata sini, seorang kata sana, dia tarik terus dari sana ke sini, dia jadi panjang. Dan orang kemudian datang, oh panjangnya Nabi. Dan kalau kita pergi,
Lebih lucu mereka akan kata, inilah ni pokok yang Nabi Syuaib dulu sedih dia sandar kat pokok ni, dia nangis-nangis terus jadi sungai. Dan orang Melayu sukalah macam tu. Oh, pokok Syuaib ni tu. Padahal pokok tu baru orang kali satu tahun. Kan? Dan kita pergi ke kubur Imam Syafi'i, lagi teruk. Ada tapak kaki Nabi menziarahi kubur Imam Syafi'i. Siapa mati dulu? Ini macam dengan cerita Sabariah, apa nama, Kasim Selamat. Di mana kuburnya Sabariah? Apa nama? Tak apa. Walaupun ia dalam bentuk pengkisahan, tetapi Al-Quran ialah ibratun li ulil albab. Dia adalah pengajaran. Apabila Allah kut perkataan itu, inna khaira man istajarta al-qawil amin, bererti perkataan itu mempunyai nilai. Kalau ia tak bagus, tentu Quran akan menceritakan, menjawab jawapan. Tapi inna khaira man istajarta al-qawil amin, sebaik-baik orang yang kau dah ambil bertugas hendaklah kuat dan amanah. Ada skill dan amanah. Ini benda yang perfect. Semua orang dalam dunia ni memang mengamalkan ni. Hatta mana-mana orang lain lebih mengamalkan. Kita je kadang-kadang, alhamdulillah sekarang berkurangan. Bila nak ambil kerja, kita ni minta sokongan menteri, minta sokongan orang besar. Tengok surat menteri, kita bagi kerja. Sedangkan dia tidak ada qawi, tak amin. Jadi ini satu hal yang saya rasa saya nak sebut. Perkataan itu ada nilai dan dibahaskan oleh ulama siasat syariah.